John, operasi kamera, tangkap gambar, bayar kemudian. Arak gambar dalam kereta tutuan badan tu cantik, lawa. Berbaloi dengan bayaran. Terima kasih. Kereta ni kebah punggung. Nampak komek merah lagi. Bila nak sampainya? Tak jauh pun ambil video pun. Tak boleh lah kita cakap perak. Kena makan dua-dua lebih sikit baru boleh cakap perak. Kena makan durian. 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 Alright, kita dah sampai Manjung. Manjung. Jauh kita berjalan ni. 2 tahun terperap terkurung. Hai, mana kau ni? Oh, tak sampai laut ni. Kalau ikut GPS lagi 4 km nak sampai laut, sebelah laut 1000. Ya, kita pergi. Oh, pasal orang sini jalan pergi. Sorry, kita berjalan. Maaf, kita berjalan. Maafkan lagi. Sampai Teluk Batik. Kau tak tahu tak? Dia kan hanya laut. Tahu tak? Tapi tadi memang tunjuk Teluk Batik kan? Mana lautnya? Dalam situ. Itu calik apa? Impian. Wah, lautnya. Dekat-dekat ni je. Kena parking. Kita parking dalam tu je lah. Welcome to Batik. Apa lah, parking dulu. Oh, tu lah lautnya, dek. Tu nampak biru tu. Allah tadi ni lumutlah kita bercuti cara orang miskin. Bersuka dia. Jangan tunda. Ni bawa kena tarik kereta, mod kereta apa tu? Kita jangan laut, kita jangan laut. Lah, ibu rakam ke, bu? Awak rakam lagi ke? Tak tutup. Ibu rakam tu. Orang rakam ambil gambar ni, gambar montut. Jalan. Kita nak pergi ke pulau. Pantai Teluk Batik. Oh, terlima lah ya. Sebab adik, anak aku yang kecil ni tak pernah lagi pergi ke laut. Saya pernah tu. Bu. Jom, kita boleh lah kita tengok sunset. Ha? Apa tu? Ada pula atas pokok ni. Mana ke dia? Hai. Ya. Tolong ambil tambah ya. Apa tu? Dia tak nampak, Cik monyet. Ya. Kenapa tak hati dia tu? Dia nak ambil tanah. Eh, buat apa? Ibu. Monyet duduk atas pokok. Okeylah, kita nak pergi ke pantai. Jom. Jom kita pergi atas. Kenapa tak hati dia tu? Dia macam monyet.
tadi dia tengok macam tanah. Tengok macam monyet. Benda tu memang monyet lah bang. Tak ada tengok-tengok macam monyet dah. Memang monyet. Bukan, tadi dia tu tangan. Tangan. Yalah. Dia tangan dia macam apa, kaki dia macam tangan. Sebab dia memanjat. Kat depan ni laut. Ni nak bawa yang kecil ni. Adik. Nak bawa yang kecil ni. Dia tak pernah tengok laut. Jom kita pergi tengok laut. Mana kasut kami dek? Kasut dah bawa. Laut kat depan tu. Ramai orang hari ni kat laut. Ramai orang kat laut. Sekejap lagi kita nak tengok matahari terbenam dekat pantai. First time. Bo? Dekat sebang sana tu Sumatera. Boleh lah ibu menyelam. Boleh lah ibu balik kampung ke sana. Ada basikal dek. Bih, naik basikal. Sekejap lagi naik basikal. Kita pergi laut dulu. Tu motor tadi. Macam rumah Ain. Rumah Ain ada tu. Ain siapa? Rumah kita pergi semalam. Apa-apa kita nak pergi ke laut dulu. Pergi laut dulu. Ya, apa yang boleh bawa ni? Baiklah. Mana tu anak-anak aku ni? Lepas depan lah. Jom kita pergi. Kita pergi cari dia orang. Mana ke dia orang? Tu. Selat Melaka. Melaka ni dia, tak salah saya, adalah selat paling sibuk kat dunia. Hampir 52,000 lebih kapal lalu dalam setahun. Ini sampai agak hajat buat anak. Ramai orang petang. Boleh. Mana ayah nak tahu nak pilih yang mana? Sekejap ayah. Tengok jangan ambil video sekejap. Yang budak kecil ni nak mandi. Aku tak ada standby baju apa-apa nak mandi. Lepas tu yang jaga apa ni, yang jaga keselamatan orang macam ni tak bagi mandi lah, justru naik. Sebab dia cakap matahari nak tu. Aku dah malam. Aku layan juga lah sebab dia yang pergi pegang lagi. Pergi bayi naik. Tak apalah ayah rakam lah. Pergi kat air. Tak apa, basah pun tak apa. Okay. Suka sangat dia. Depan lagi. Sayang kan nak main laut. Adik, bangun dia pergi main air. Pergi air. Abang nak pergi dia? Buka dia kasut. Abang, buka kasut. Dia seorang lagi. Dia ingin lagi. Bangun. Tak apa. Ya. Jadi macam ni nak tenggelam macam matahari, nampak? Tunggu masa nak tenggelam. Ramai orang. Bentar juga lah. Dah bunyi bising lah. Pet. Dia suruh naik. Dia tahu dia mana. Pulang minggu pagi. Terima kasih juga lah bawa anak. Ini pindah. Terima kasih juga lah bawa budak-budak ni sampai sini. Cakap apa? Nak cakap apa? Tak tengok suara. Nak tengok. Okay, duduk layan anak main kat laut. Boat pun ada. Layan main laut. Anak-anak main kat bawah ni. Tak ada pen boat. Yang seorang suka mandi main pasi. Nampak? Di air main pasi. Dah.
Ha, boleh. Okey, ada tu. Budak dia ni nak hilang lagi nampak. Ini hilang nampak. Dia hilang. Happy birthday. Kejap lagi hilang kan ni kejap. Tak habis main merah. Sebab kapal ni tukar ni kan. Ini namanya apa ni, selat kata. Selat paling sedo kat dunia. Tempat kapal tu. Satu tahun ada 50,000 lebih kapal. Maksudnya satu hari pergi kapal. Dia bawa orang ke apa? Barang? Kapal kontainer, kapal orang, kapal apa yang. Habis kita nak naik kat mana? Ini bukan kita nak naik. Ini kapal ramai tu. Kapal minyak, tangki minyak. Banyak, ini Sumatera. Kalau dia nak pergi China, dia nak ikut Sumatera, aku nak turun bawah sampai Pulau Jawa ni kan. Kalau ikut silap Melaka, terus Singapura tu. Daripada Sabah tu pergi China, dekat. Itu sebab dia guna ketusan ni. Kalau nak ikut Indonesia ni, jauh. Faham? Dia kena tembus selat Sumatera tu. Itu dah di sini. Jauh, jauh dah kita. Kapal daripada India ni, kalau ni nak bawa barang, dia nak pergi ke, katilah nak pergi Filipin ataupun dia nak pergi China ni, kan? Kalau dia ikut seberang akhir ni, nampak? Kendal kan? Dia terpaksa ikut silat Sunda ni, nampak? Dia masuk silat Sunda ni, lepas tu dia naik banyak pulau kan? Nak pergi China, leceh. Lepas tu kalau silat Melaka, nampak? Dekat kan? Berapa banyak, berapa ribu kilometer dia dapat tu sebab selat ni sibuk. Nampak tu? Selat ni sibuk. Haa, kita tengok kami. Ini kampung awak tu. Itu kalau kita dah raya, naik kat Melaka, singkat ni rakan pakai kamera, apa ni? Kamera, kampung awak kan? Aku tengah cuba pakai kamera handset. Kalau kamera handset ni okey, lain kali aku ingat aku nak pakai kamera handset. Tak nak aku pakai OHM. Tak tahulah pasal OHM tak boleh nak buka. Mari. Aku silap. Ni anak aku, ha? Haa, kan dah terminum hari? Adik, terminum air laut. Sedap tak? Tak. Mata-mata tanggang. Haa. Ya. Satu orang lagi tu lepas itu. Pantai Teluk Batik. Dekat Perak. Oh, tu sana tu orang main boat sana tu. Gunawati, pandang sini. Comel, pandang sini. Seronok tak? Seronok tak ini? Seronok. Seronok? Seronok tak? Nama tu hari jadi aku, tapi aku juga yang ni. Tak ada orang nak layan. Okay guys, tadi memori penuh mengacau betul. Ani dah okay balik. Tu matahari nak tenggelam, kita nak ambil sunset. Puna. Tengok sunset. Lawa kan? Matahari nak tenggelam kat sana. Adik dengan Daniel mana? Adik? Anak aku dengan dia laut dah. Oh, tu ha anak aku tu. Nak berhenti mandi dia laut tu. Aku fokus sekejap. Dia mandi kat laut. Oi, kau. Kerjanya mandi kat laut. Dia buat lawak tu. So anak aku tu dah makin tengah dah mandi dah. Mak dia tak mandi. Mak dia sibuk nak pergi ambil sunset. Tapi memang lawa dah sunset ni.
lama lagi dah matahari nak tenggelam. Awak kan? Nak cakap apa yang cakap? Nak cakap apa ni? Ha? Tengok santai. Sebenarnya takut tengok angin gelombang besar-besar jenis risau. Anak-anak pula jenis banyak tak penakut. Dua-dua nampak? Kita pun tak senang dua-dua dia buatnya. Ha-ha. Nak santai pun lawa gila. Rezeki kita orang dapat tengok. Ha tu ada put. Abang Daniel makin jauh tu. Kalau nak ikutkan dia, kalau boleh time lapse boleh.